Yang penting ini masih hidup, sudah ketahuan. Jangan tegang. Ya, buka cuk, buka yang itunya boleh. Ini masih respon. Urin, bukain udah dimasukin. Sepatunya buka. Urin. Ini nanti dokter malah. Ayo, udah ke rumah sakit, ayo. Ayo, 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 ke rumah sakit. Ya, ya, ya. Dengerin dulu. Bukan, Pak. Berbalik. Hanya saya perawatnya yang dinas sendiri. Kata saya ya udah, saya tanganin dulu, saya kasih pertolongan pertama, saya cek dulu kesadarannya. Dan saat dicek kesadaran, emang nadi masih ada, terus napas juga masih ada. Klien juga pas dicek kesadaran merespon, cuma ya respon sedikit aja, jarinya bergerak sedikit, terus mata berkedip. Terakhir sebelum bawa ke RS, setelah dipakai oksigen, si klien mulai bergerak miring ke kanan kalau nggak salah. Setelah itu baru saya jelasin ke keluarga pasien biar ditangani dokter langsung, suruh disaranin untuk ke rumah sakit yang terdekat. Sudah itu aja di puskesmas ini, nggak ada ini lagi. Tapi pas datang kondisinya masih dalam peti, masih di peti, cuma di petinya sudah dibuka, Pak, karena kan ketahuan ada napas saat di rumah. Jangan tegang ya, buka cuk, buka yang itunya boleh. Ini masih respon. Urin, bukain udah dimasukin. Sepatunya buka. Urin. Ini nanti dokter malah. Ini ada.